Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini kita berada di Ponsel ya, tepatnya di Andolo. Alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk mereka RB ya, ukuran 48 di belakang saya ini. Jadi RB ini berumur kurang lebih 10 bulan ya, cuma mendapatkan 2 sarang saja. Di sini pemilik gedung mempunyai 2 RB ya, satunya ini RB rehab yang hari ini kita kerjakan, dan yang satunya itu RB baru ya, 4/11. Jadi hari ini di hari Jumat ini kita mau pengerjaan RB rehab ya di belakang saya ini. Jadi teman Iban Tato, dia sudah hadir ya, sudah bertapa di dalam gua ya, Gunung Puako. Dia mempunyai ilmu baru ya, trik baru dalam menginapkan Gunung Walet. Jadi saya sekarang mau belajar sama beliau ini. Oke, apakah trik semacam ilmu apa ya, saya tidak tahu. Ah, ini bukan ilmu. Apa itu? Ini trik. Oh, trik ya? Oh, ini bukan ilmu? Bukan. Tapi trik. Trik. Jadi trik itu bukan ilmu? Ah, bukan. Oke. Tidak usah berlama-lama, kita masuk dulu ke dalam. Jadi sebelum kita bongkar, kita lihat dulu kira-kira apa kekurangan RB ini. Kenapa mau 10 bulan cuma mendapatkan 2 sarang. Oke, kita masuk ke dalam. Kekurangannya banyak. Kekurangan sistem paling banyak. Pemilik gedung ya. Pemilik gedung. Ini semua ya. Oke, lagi makan gorengannya. Gorengannya sudah habis ya. Sudah mau bangkit. Oke, kita lihat dulu apa kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, baru masuk guys, baunya sangat banyak ya. Saya banyak keluh di sini. Nah, ini ampli yang digunakan yaitu ampli Zero. Jadi nanti amplinya kita ganti ya. Rencananya kita mau gunakan ampli LAD 3131 ya. Simak baik-baik pada saat ronde perdana ya. Saya akan memperlihatkan settingan volume yang benar pada RB ya untuk menggunakan ampli LAD 3131. Ini banyak sekali pertanyaan teman-teman di channel YouTube ya, bahkan di grup Rumah Wali Pemana. Ini melihat bagaimana settingan volume ampli LAD 3131. Nanti kita gunakan di RW ini. Oke, kita masuk ke dalam. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Oke, RW ini ukuran 48 ya, 3 lantai. Sudah masuk di dalam ruang ini. Di ruang inap ya. Jadi ini void. Ini voidnya kalau tidak salah ini kurang lebih 2x2 ya. Ini 2x2 los. Ini kita lihat kira-kira apa kekurangan pada RW ini. Jadi kita turun ke bawah dulu. Ini lantai dasar ya. Oke, ini lantai dasar. Kurang apa RB ini yang pertama di sini. Nah, ini tidak boleh los macam ini ya, karena secara otomatis apabila burung masuk ke sini, burung kembali ke lantai 2 ya, dan burung kembali ke lantai 3. Ini sebenarnya harus ditutup, ini tidak bisa semacam ini ya. Hati-hati buat teman-teman semua, jangan pernah menggunakan 2 poin ya. Jadi poinnya ada 2, satunya di menara dan satunya ada di sini. Ini kesalahan fatal ya, kesalahan terbesar pada RW ini. Menggunakan 2 poin ya sebelum. Nah, ini harus ditutup ya, karena burung masuk dari sana, masuk di sini, bingung ya, burung bingung karena keluar kembali ke sini. Ini ada poin lagi di sini, ini harus ditutup. Akses jadi kita tidak bisa kerjakan RW ini kalau belum ditutup ya. Terus kedua di sini sudah tarik ini dari dalam, di sini salah, ini lagi ada tarik ya, ini salah semua. Ini lagi tarik, ini ada lagi tarik, ini ada lagi. Jadi dalam gedung walet ukuran 4x8 ini menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 titik tarik. Ini kesalahan besar ya pada RB ini. Itu saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan selalu menganggap sepele posisi
promosi di Twitter, posisi Twitter tarik, ya. Harus dipelajari dulu ilmunya. Kita harus pelajari dulu ilmunya kira-kira apa fungsi dari Twitter tarik, ya. Kalau macam ini saya pun bingung. Ini sudah mengalahkan posisi secara inap, ya. Kalau sudah begini. Oke, kita coba naik ke lantai 2, ya. Gimana, Bang? Oke, siap. Okay. Ini biar 10 tahun ini kalau semacam ini tidak bakal bisa berhari, ya. Oke. Tidak bisa dikerjakan ini kalau kita poinnya tidak ditutup. Oke. Ini oke. Kita berada di lantai 2. Oke. Di lantai 2 ini larnya ada di sini. Ya. Larnya ada di sini. Ini sebenarnya sangat mengganggu burung, ya. Ini tangga ini sudah ruangan sempit, berikan tangga semacam ini. Jadi untuk RB4 K8 jangan pernah mematengkan tangga, ya. Usahakan tangga dicabut pada saat mau onkan, itu dicabut agar burung bermanuver masuk, tidak mengganggu. Terus kedua, kalau mau bangun, ini kesalahannya. Kalau suatu saat nanti ada teman-teman yang membangun RB ukuran pakai 8, jangan pernah membuat tangga di depan tampilar, ya. Tidak boleh, ini harusnya di belakang. Oke. Nah, ini kesalahannya lebih parah lagi, guys, ya. Mungkin teman-teman masih ingat di kemarin kita undang di apa ini, Kokurumba, ya. Kokurumba itu kesalahannya pada sekat, ya. Tapi kali ini kesalahannya ada di sini. Ini salah. Ini sebenarnya kalau inap, ya. Iya. Tapi disuruhkan, tidak tahu apa tujuannya. Nah, semacam ini. Ini semua dikasih kayu kurang lebih. Ini kurang lebih 15 cm, ya, turun ke bawah. Ini luar biasa, ya. Ini semua salah total. Ini bukan. Oh, kalau inap ini. Luar ke bawah itu. Bingung, guys. Kita mengarah ke lantai 3 dulu. Oke. Kita cek sini. Mana ini? Kita bongkar total, guys. Oke, lantai 3. Semuanya sama, ya. Kita lantai 3, ya. Oke. Ini lantai 3. Pertama kesalahannya ada di tekat, ya. Ini. Larnya ada di sini. Oke. Nah, tekatnya juga salah, terus posisi kita salah semua. Ini untuk tarik kenapa di sini? Ini salah semua, ya. Aduh. Jangankan burung. Burung saya saja bingung, ya. Gimana, guru? Pusing saya. Apakah ini ilmu yang didapat di gua, guru? Ilmu yang kayak begini nggak ada di gua, bos. Oh, begitu, ya? Iya. Oke. Jadi semuanya harus kita bongkar-bongkar. Saya tidak bisa berkata apa-apa, ya, guys, karena saya saja bingung ini, ya. Perhatikan ini. Saya tidak tahu yang mana Twitter tarik dan yang mana Twitter inap, ya. Ini Twitter tarik dan Twitter inap ini hampir sama modelnya. Semua turun dari sini kurang lebih 15 cm. Ini semuanya. Oke. Jadi kalau kita bikin semacam ini, burung salah sedikit harus disiapkan rumah sakit sebaik. Iya, betul. Oke, ini kesalahan yang terbesar, ya. Karena di depan ada koi, di dalam juga ada koi, ya. Ini jangan pernah melakukan hal semacam ini karena burung masuk dari lar koi tembus ke sini, ya. Oke. Usahakan cukup satu koi, jangan membuat burung bingung di dalam ruang inap. Ingat itu, kesalahan besar pada RB ini. Oke, kita siap rehat total, tetapi kalau semacam ini kayaknya kita tidak bisa dulu, mungkin, Bang. Ya. Ini kita serahkan sama pemilik gedung. Ya, harus kita tutup dulu. Ditutup dulu, jadi kita mau bergeser dulu ke RB baru. Yang baru, ya. Kalau semacam ini kita tidak bisa melakukan pekerjaan, kita tunggu selesai baru kita lanjut. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.